Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama kembali mengumandangkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia, hari Jumat malam Sabtu, dan di tempat yang mulia yaitu tempat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam majlis yang mulia di mana di situ disebut nama Allah dan disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khususiah, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Di antaranya adalah keistimewaan yang selalu kadang-kadang kita anggap hal yang remeh, kita anggap hal yang sepele, ternyata itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Seperti apa? Adzan. Jarang kita membahas masalah adzan. Jadi banyak orang menganggap adzan itu hal yang biasa, atau orang muadzin yang beradzan itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata adzan itu mempunyai keistimewaan, mempunyai kemuliaan, dan bagi yang adzan mempunyai syaraf, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan khususiah kepadanya dengan adanya adzan. Kan dianggap orang tukang adzan itu sepele, ternyata adzan itu menurut Imam Syafi'i lebih utama daripada imam, lebih afdal daripada imam. Dhahaba Syafi'i wal Hanabilah annal adzan afdal minal imamah. Ya, jadi menurut Imam Syafi'i ternyata adzan itu lebih afdal daripada imam. Ya. Orang menganggap bahwasanya orang yang adzan itu kerjaan yang biasa, kurang dihiraukan, kurang diperhatikan. Padahal orang yang tukang adzan itu adalah orang yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan orang yang adzan mempunyai keistimewaan, kemuliaan yang samar, yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu keistimewaan adzan itu kecuali Allah. Kadang kita suruh adzan itu saling tunjuk-menunjuk. Ayo siapa yang adzan? Ayo sampean. Ayo sampean, sampean. Nah, menganggap ternyata adzan itu hal yang biasa. Padahal adzan itu ternyata
istimewa yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dikatakan andai kata orang itu tahu, ya, andai kata orang itu tahu bagaimana keistimewaan adzan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan saling pukul-memukul untuk berebut menjadi tukang adzan. Jadi sangat-sangat luar biasa. Istimewaan adzan ini sangat luar biasa. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi SAW bersabda, law ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu alaihi. Andai kata manusia itu tahu apa yang ada di dalam nida, yang dimaksud nida ini adalah adzan, dan saf awal, kadang-kadang dorong-dorongan untuk saf awal. Kalau orang itu ingin mendapatkan fadilah daripada saf, yang mengambil saful awal fal awal, mengambil keistimewaan daripada saf tersebut. Kalau sampai seandainya mereka tahu keistimewaan saf awal dan keistimewaan adzan, maka mereka akan berebut, dan tidak ada di situ orang yang akan mendapatkan, satu sama lain ingin mendapatkan daripada keistimewaan adzan dan saf awal, akan berebut satu dengan yang lain. Wa ma'nahu annahu law 'alimu fadilatul adzan wa qadraha 'adzim wa jazahu lam yajidu tariqan yuhassilunahu lidhiqil waqt an adzan. Berebut, ya. Berebut sehingga tidak ada waktu dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kesempatan adzan kalau sampai orang itu tahu keistimewaan adzan itu bagaimana. Jadi berebut, ya, satu sama lain berebut ingin mendapatkan adzan. Karena adzan waktunya sangat sedikit, ya. Nah, begitu masuk waktu baru adzan. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law ya'lamun nas ma fit ta'dhin la tadarabu alaihi bis suyuf." Li hasli niza'i syarif wa tagatul basit ala an-nasr wal fawz fil munafasatil khairiyah wa hadha min babit targhib wa illa fa innal muqatala la tajuz bal khilaf ala dhalika la yajuz. Andai kata orang itu tahu apa keistimewaan adzan, maka mereka akan saling pukul memukul dengan pedang. Artinya sekalipun itu, padahal itu hal tersebut tidak diperbolehkan untuk memukul. Artinya apa? Karena keistimewaan yang sangat besar yang diberikan oleh orang yang adzan tersebut, di dalam adzan itu mempunyai keistimewaan yang sangat besar, sehingga mereka tidak ingin menghilangkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma hanya sekedar contoh diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya memang dikatakan bahwasanya dalam hal ini pukul-memukul tidak diperbolehkan, tapi istilahnya dari keistimewaan dan dari besarnya pahala adzan, sampai-sampai mereka akan berebut. Karena itu jangan dianggap remeh, ya, adzan itu penting. Orang muadzin itu sangat sangat penting. Di antara orang mayatnya yang tidak akan dimakan oleh tanah adalah yang pertama orang yang hafal Quran, dan diantaranya juga orang yang tukang adzan. Jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Di antaranya juga orang yang adzan itu dia mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Orang di saat orang-orang tidur, dia bangun sebelum subuh, perhatian dengan waktu, oh sekarang waktunya adzan jam sekian, dia yang memperhatikan. Nah orang yang demikian itu, jadi sebelum imam kadang-kadang bangun, dia sudah bangun tukang adzan itu. Makanya istimewanya lebih besar. Rahmatullah wa aunihi wa musa'adatuhu wa ihsanuhu fi ayyi makanin sara. Dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dia berjalan, dia akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau orang yang adzan itu akan selalu aktif ada di masjid. Akan selalu aktif di tempat ibadah, mau masjid, mau musalla, mau langgar, mau apa, dia akan aktif. Ya, akan selalu memperhatikan dengan selalu mengajak orang sholat. Hayya 'alas shalah. Kalau pagi-pagi as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, diingatkan. Diingatkan oleh yang adzan tersebut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Ya. Yadur rahman yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala itu di atas orang-orang yang suka adzan. Wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi aina balagh. Dan dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi suaranya itu sedang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diampuni terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Selama suaranya sampai di mana, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan adzan, ya, orang yang adzan, waminha annal muadzin amin. Orang yang adzan itu diberikan amanat dan dia bisa diberikan kepercayaan. Gak mungkin dia sebelum subuh dia akan adzan, gak mungkin. Artinya jam 12 adzan, bingung nanti orang. Adzan apa ini? Ya pastinya dia diberikan amanat. Dia pasti tahu dengan waktu. Dengan tepat waktunya adzan subuh jam berapa, dia sudah tahu dengan waktunya. Tek, dihidupkan mic-nya, dia baru adzan. Di saat orang-orang tidur bangun karena mendengar suara adzan dia. Wa huwa mahallu thiqatun nas, tempat kepercayaannya orang. Kalau sudah adzan berarti oh ini berarti sudah adzan. Yang sahur, oh ini sudah tarhim, ntar lagi adzan, berarti berhenti sudah. Tempat kepercayaannya orang ya'tamiduna 'alaihi, mereka semua bersandar kepada orang-orang yang adzan tersebut. Agar supaya mengetahui waktunya buka, ya, waktunya buka ketika dia berpuasa atau waktunya untuk melaksanakan sholat. Ya, bisa tahu semua yang kita berikan kepercayaan adalah orang yang tukang adzan. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imam dhamin. Imam itu ya, dhamin yang menjamin untuk melaksanakan salat. Tapi muadzin mu'taman, orang yang tukang adzan itu yang diberikan amanat. Ya, diberikan amanat itu adalah tukang adzan. Allahumma arsyidil a'imma waghfir lil mu'adzinin. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arsyidil a'imma waghfir lil mu'adzinin. Di antaranya juga kemuliaan adzan bagi orang yang adzan, ketika dia adzan yatrut bi adzanihi asyaitan. Dengan adzannya dia itu ngusir setan. Ya. Ini keistimewaan orang adzan.
Jadi ketika dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan akan lari semuanya. Dia mengajak orang-orang yang tidur bangun untuk melaksanakan sholat. Orang-orang yang kerja berhenti laut untuk melaksanakan sholat. Diriwayatkan dari Jabir bin Jabir radhiyallahu anhu qal, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna syaitan idza sami'a an-nida' bis-shalah dhahaba. Setan itu kalau sudah mendengar suara adzan, terbirit-birit sudah lari dia. Ya, pergi. Hatta yakuna makanar roha, sehingga enggak ada lagi. Ya, sampai hatta yakuna makanar roha. Qala rawi wa roha min al-Madinah ala 36 mailan. Ya. Sehingga syaitan idza sami'a nida' min shalah dhahaba hatta yakuna makanar roha, sampai tempat yang dikatakan roha. Roha itu sebagian rawi mengatakan adalah tempat yang ketika mau sampai ke Badar. Minal Madinah kurang lebih 36 kilo. 36 kilo setan itu akan lari seperti itu. Wa allati ta'riful yawm bi birraha. Ada satu sumur yang tempat istirahatnya Nabi dan para sahabatnya ketika menjalankan peperangan Badar, itu ada satu sumur namanya Birraha, sumur Ar-Raha. Nah, itu dari Madinah ke Birraha itu kurang lebih 36 kilo, 36 mil. 36 mil itu kurang lebih kalau naik mobil sekarang ini kurang lebih 4 jam. Ya, 4 jam baru sampai di Birraha. Berkata Imam Nawawi, innama yudabbiru syaitan li'adhimi amril adhan. Setan itu lari bukan karena apa-apa, tapi karena takut dengan adanya nida panggilan adhan tersebut. Lamastamal alaihi min qawaid at-tauhid, karena di situ ada tauhid, yaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, tauhid. Ya. Menyatakan tiada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu idhar sya'airil Islam. Ya, mensyiarkan daripada syiar-syiar Islam. Dan itu pun juga bisa menghilangkan daripada was-wasnya seseorang dengan adanya adzan. Jadi ketika orang itu ketika was-was, ya, ketika diganggu oleh setan was-was, ini benar apa enggak saya jalankan, ini anu, ini bagaimana, apa was-was. Ya, was-was itu biasanya terjadi daripada godaan setan. Itu ketika adzan akan hilang semua itu penyakit-penyakit itu. Kenapa? Karena di situ dikomandankan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antaranya juga tukang adzan itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Wal muadzinun hum min ahabbil ibad ilallah. Kecintaannya Allah itu adalah orang-orang yang tukang adzan, sudah jelas. Karena itu kalau sudah urusan adzan, kalau bisa jangan mundur. Ya harus kepingin untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semuanya itu. Ya, bila perlu menawarkan diri untuk supaya menjadi muadzin tetap, sehingga akan menjadi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah senantiasa kepadanya. Termasuk hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, Mufti Diyar Hadramaut, 40 tahun di Masjid Syekh Ali bin Abi Bakar Sekrang, beliau sholat adzan, ya, selama 40 tahun dia tukang adzan di Masjid Syekh Ali bin Abi Bakar Sekrang. Sa komatnya, sa imamnya. Jadi diborong semua daripada keistimewaan yang sangat luar biasa itu. Ya. Jadi 40 tahun beliau jadi tukang adzan di situ. Sa komatnya, sa imamnya Al-Habib Abdurrahman Muhammad Al-Masyur, yang ngarang kitab Buhuyatul Mustarsyidin. Kenapa
karena kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang adzan dan imam, ya, dengan adanya keistimewaan itu sehingga diraih oleh Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Wa ruwiya wa min mazayyal muadzinin an itmam ghufranillah lil muadzin, inna itmam ghufranillah lil muadzin wa darki rahmatihi ta'ala biqadril faraq alladhi yamla'uhu sautahu. Termasuk dari keistimewaan orang-orang yang adzan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pengampunan-pengampunan dosa bagi orang yang adzan dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada orang yang adzan sampai dia selesai dari pelaksanaan adzannya, yang selalu mengumandangkan adzannya tadi dengan suaranya, ya, dengan suaranya yang tinggi dan suaranya yang memang tujuannya untuk memberitahukan kepada orang dengan adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan tujuan lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini keistimewaan. Sehingga di antaranya juga keistimewaan apa? Innal muadzin sab'a sinin ihtisaban lillahi taala tuktab lahu bara'atun minan nar. Orang yang adzan selama 7 tahun, ya, orang yang adzan selama 7 tahun tapi dengan syarat ihtisaban, semata-mata ikhlas lillahi taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada niatan untuk menjadi kerjaannya untuk tukang adzan. Saya cari kerja jadi adzan supaya saya digaji, enggak, tapi niat semata-mata karena Allah. Perkara dikasih sarung, ya monggo. Kan biasanya kalau sudah akhir-akhir, ya, akhir-akhir Ramadan itu kan biasanya ada bagiannya tukang adzan sarungnya. Itu kasih BHS itu. Ya, harus dikasih BHS, jangan dikasih anu, beb, saya mau cari sarung-sarung ini, cari sarung untuk bagi-bagi sarung. Carikan yang 20 ribuan, jangan. Carikan yang BHS untuk orang yang tukang adzan itu. Ternyata orang tukang adzan itu lebih istimewa. Kalau imam kan tinggal datangnya dengan imamah, jadi dengan jubahnya, dengan ininya sudah, ayo komat, komat sudah. Adzan mulai sebelum subuh dia sudah nunggu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia nunggu. Sebelum orang datang, belum ada orang di dalam masjid, dia sudah ada di masjid. Ini. Nah, kalau dia betul-betul sabar, ihtisaban semata-mata karena Allah, dia selama 7 tahun tukang adzan ada di masjid tersebut, tuktabulahu, dicatat untuknya bara'atan minan nar, terbebas daripada adab api neraka. Istimewa orang adzan ini. Istimewa. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atan minan nar. Siapa yang melaksanakan adzan selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun tapi dengan syarat muhtasiban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kutiba lahu bara'atun minan nar, dicatat baginya terbebas daripada adab api neraka. Bebas daripada adab api neraka, sudah enggak diadab sudah. Makanya dikatakan bebas sekalipun dalam kubur, jasadnya enggak dimakan sama tanah. Tanah enggak nafsu sama jasadnya orang tukang adzan. Ya, artinya enggak mau tanah. Kenapa? Penghormatan ini di dunia dia selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang sholat, ngajak orang ibadah, ngajak orang zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah enggak mau. Tanah tidak mau. Di antara manusia yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah, di antaranya nabi, ya, para anbiya enggak dimakan. Yang kedua orang yang hafizul Quran, dan yang ketiga adalah orang tukang adzan. Tukang adzan enggak dimakan jasadnya oleh tanah. Di antara keistimewaan orang adzan, annal muadzin mahfuz min ahwalil qiyamah. Orang yang adzan itu
dia akan terjaga daripada goncangan-goncangan bencana-bencana hari kiamat. Fi makanin barizin mutamayyizin, di tempat yang jelas, yang nampak, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan takut dengan adanya kiamat. Ya. Orang yang ada tersebut. Dan ketika ada di mauqif, ketika ada di mahsyar, orang dalam keadaan khawatir, orang dalam keadaan takut, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, semua lari dari anak, anak lari dari orang tua, istri lari daripada suami, suami akan lupa dengan istri, semua terus pada saat itu semua manusia memikirkan dirinya masing-masing. Orang tukang adzan enggak takut apa-apa. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al muadzin atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah." Orang yang tukang adzan itu paling gagah kelak di hari kiamat, ya, adalah orang tukang adzan gini nanti dia di hari kiamat. Ya, atwalu a'naqan bukan berarti ininya panjang, tidak. Artinya begini, dia tegak, tidak ada rasa takut, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha anna min man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah. Itu tadi 7 tahun. Kalau sampai menjadi tukang adzan selama 12 tahun pasti akan masuk surga. Ini bisyarah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kabar gembira dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tukang adzan itu kalau dia ikhlas, betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, selama 12 tahun pasti akan masuk surga. Memang surganya sampean, bukan surga saya, tapi ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan hawa nafsunya, tidak, berkata sesuai dengan adanya, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk surga, berarti ini adalah bisyarah, kabar gembira dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ayo, siapa yang mau daftar muadzin di Masjid Syekh Bakar ini? Ini, ya. Istimewaan yang sangat luar biasa. Tukang adzan mempunyai keistimewaan. Dengan dalil dari riwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa likulli iqamatin 30 sanah." Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang adzan 12 tahun wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk dalam surga. Wa kutiba lahu, dan di samping itu dia dengan adanya itu setiap hari fi kulli yaumin 60 hasanah. Setiap hari diberikan 60 hasanah. Wa likulli iqamah 30 hasanah. Iqamah, qomat, diberikan 30 hasanah. Karena itu Habib Abdurrahman masyhur, adanya sak qomatnya, sak imamnya diborong. Kenapa? Keistimewaan yang ada dalam adzan, keistimewaan ada yang ada dalam iqamah, dan keistimewaan ada di dalam imam. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dijadikan oleh Allah SWT pilihan-pilihannya, bagian daripada umat Nabi SAW yang mendapatkan pilihan-pilihan dan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT, seperti Allah memberikan kepada tukang adzan, dan seperti Allah memberikan kepada muqimus shalah, yang orang yang tukang iqamat, dan seperti Allah SWT memberikan keistimewaan kepada orang yang menjadi imam. Amin ya rabbal alamin. Ayah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mohon waktunya sebentar kepada para jamaah untuk memberikan apresiasi kepada para santri Sunniyah Salafiyah Baldatus Siddiq yang kemarin mengikuti Gebyar Muharram, mengikuti lomba Gebyar Muharram dalam memperingati tahun baru Islam 1445
Hijriah. Di antara lomba yang dilombakan adalah lomba tahfidz, adzan, khitobah, qiraah dan cerdas cermat. Tujuan kita mengadakan lomba ini tidak lain untuk melatih mental para santri dan juga yang tidak kalah pentingnya supaya ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Di antara lomba ya tadi khitobah, tahfidz, adzan, qiraah dan cerdas cermat. Untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan para pemenang-pemenang lomba dan nama yang dipanggil untuk segera maju ke depan. Lomba cerdas cermat dimenangkan oleh kelompok A yang diketuai oleh Sayyid Hashim bin Muhammad Al-Bahar dari Jember. Anggotanya Gais, Huda dan Akbar. Satu lagi, Afif. Hashim, Huda, Akbar, Ges, dan Afif untuk maju ke depan. Kepada Mi Hamid untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Selanjutnya masih belum. Selanjutnya pemenang lomba adzan dimenangkan oleh Aldi Itmamul Wafa dari Bali. Pemenang lomba qiraah dimenangkan oleh Husin Ray Fakhri dari Banyuwangi. Lomba tahfidz juz 30 dimenangkan oleh Sayyid Nabil Firdaus As-Segaf dari Melaya Bali. Untuk lomba khitobah tingkat atas dimenangkan oleh Sayyid Hashim bin Muhammad Al-Bahar dari Jember. Untuk pemenang lomba khitobah tingkat menengah dimenangkan oleh Humam Fauzi Yanto dari Galean. Ada Haji Sarbini untuk menyerahkan hadiah. Qiraah, qiraah. Qiraah. Ini pemenang qiraah menggeser qori terkenal dari Galean. Hasim, hey, itu Hasim ni Hasim. Kuali, kuali, hey, kuali mana? Jazakumullah khair, kami ucapkan terima kasih. Mohon doa kepada seluruh santri supaya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin.
kita baca doa. Sedikit permohonan Fatihah untuk almarhum Ahmad bin Sutamin dan almarhumah Salimah binti Sadrumo. Ana Allah yaghfir lahum warhamhum ila darajatil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi Fatihah untuk yang membantu 40 sak semen yang diberikan untuk pembangunan asrama pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Baldatul Siddiq Banin untuk yang laki, pondok laki ya. Ya. Kemudian hari ini masuk dari kotak keliling tanggal 4 Agustus 2023 470.000, mudah-mudahan amal-amalnya dijadikan amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua yang pernah memberikan sumbangan tasaddaq ke majelis ini atau masjid atau bangunan-bangunan yang lain dari pondok putra, pondok putri, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang tuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bagi yang tidak bisa membantu dengan hartanya, mohon bantuannya dengan doa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pembangunan kita dan mudah-mudahan santri-santri yang ada di pondok pesantren Baldatul Siddiq, baik Banin ataupun Banat, mudah-mudahan jadikan anak yang saleh dan jadikan anak yang saleha insyaallah yang bermanfaat bagi umat dan bangsa ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtari akram syafi, inna salih lana al-ahwal jannibna ar-rada, wa salih syu'un al-muslimin wa afi ma tawallahu ma dfa' shurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' shamlahum wa rtub bihim wa ansur bihim lina nabi wa ayyida. Thabit lana al-aqdam wa aghfir dhanbana wa anshir bina fil kawni anwar al-huda. Wanzur ilayna ajma'ina wa afina siran wa jaran wa shfina min kulli da. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقضي لنا الحياة اجمعها وزج واسع لفضل منك محامدا اختم لنا الأعمال بالحسنى في الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد صدق نشاهد وجهه وبحضائر القدس منازل شهداء يا بجاه يا ربي فاجعلنا به من أسد القام الكرام السعداء أدم صلاتك والسلام عليه ما أحب الصحبة بالفتح وحاد حدا والآل أهل الطهر والصحب كرام وتابع بحبيبك طهر اكتدى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان.
Thank you.